Gus. Yes. Katanya mau nyari bakso. Kok malah nyari kelapa kamu, Gus? Karena kelapa temannya bakso itu nikmat. Apalagi makannya di pinggir sawah kayak gini ya. Nah, jadi kita jauh-jauh dari desa ke desa. Nah, ini desa mana namanya ini? Desa Slingsing. Oh iya, desa Slingsing ya? Slingsing tapi kan yang biasanya terkenal babi gulingnya. Babi guling Bu Suci Slingsing. Buat alternatif, buat yang suka bakso, di sini tak kasih tahu tempat yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi istimewir pokoknya ya. Baksonya ya. Nah, coba kita tanya sama artis babi guling yang menjelma sekarang jadi artis bakso. Bukan menjelma, menyambi jadi artis bakso. Ini desanya desa Cepake. Nah, enggak peduli, yang penting di sini kita kan nyari baksonya, bukan nyari nama desanya. Nah. Kasias tuh beli. Lu kan belum udah disambut sama itu apa beli? Satu baskom itu beli. Kuah bakso. Kuahnya aja kayak gitu. Lu. Wih. Si beli. Lu itu dipakai cover api beli. Cepat cover. Nah. Ini sekarang tak liatin. Apalagi beli selain balung yang jumbo yang gede tadi, apalagi yang paling istimewa di sini beli? Ada bakso mercon. Mercon yang mana? Ini biar netizen ini tahu ini. Bakso mercon. Gus, bantu Gus. Bantu doa Gus, biar cepat Gus. Nah. Ini dulu bakso beranak, Oh, bakso beranak. Ini bakso beranak ya. Nah, ini yang bakso mercon ya. Nah, kalau yang mercon enggak ada belah-belahannya, beli ya. Iya, enggak ada belahnya. Tapi memang yang bikin gagal fokus ini balung-balungnya ini, beli ya. Iya. Memang gede-gede gini ya. Kalau tetelannya? Tetelannya. Nah, tetelannya datang nih. Wih, ini tetelannya daging apa aja nih, beli? Daging babi. Babi, hati, paru. Tapi kalau baksonya ini ada ayamnya juga. Yang beranak yang mercon ada. Oh, berarti selain babi juga ada ayamnya ya di sini ya. Kalau untuk porsi-porsiannya beli. Nah, paling murah berapa nih baksonya beli? Paling murah bakso ayam 7.000, yang biasa yang babi 8.000. Wih, jadi 7.000 8.000 udah bisa makan bakso di pinggir sawah, Gus. Mantap ya, simir ya. Ya, Bi, coba buatin anu beli. Menu yang recommended pokoknya dari sini. Pokoknya yang dapat balung yang gede tadi pokoknya tuh. Nih, tak liatin baksonya. Kalau yang ini bakso apa namanya, Bli? Bakso balung. Berapa satu porsi yang bakso balung? 10.000. Wih, kalau yang murah-murah gini netizen pasti auto meripit ke sini ya, Gus ya. Iya. Kok udah 10.000 terus. Aduh, apalagi dapat porsi yang jumbo gini, dapat view yang kayak gini ya. Wis auto ke sini. Apalagi, nah, wih, ini apa namanya, Bli? Sumsum. Wih, ada sumsumnya juga. Wih, sumsum ya, ini yang sumsum nih. Shred. Kita kasih judul bakso balung paling viral di Bali ya, ini shred. Ada bakso beranak, ada bakso sumsum, ada bakso balung. Ini semua ini. Enggak ada yang mahal, beli ya. Ini paling mahal berapa, beli? 15.000. 15.000. Yang mana 15.000, beli? Sumsumnya. Sumsum yang tengah ini ya. Kalau yang ini? Yang ini 10.000. 10.000. Yang ini ekstra tetelan 5.000. 5.000. Enak. Nah, jadi ini ya. Ini yang namanya surganya cara menikmati bakso ya. Sudah baksonya isi balung, isi sumsum segede ini. Wow. Makanya view-nya di tepi sawah kayak gini ya. Wow. Gus, mau di rating sekarang apa nanti? Aku mau itu sebenarnya. Wah, ya. Enggak, nggak usah. Aku itu aja. Ya ngalah, Gus. Kalau ada artisnya ya ngalah, Gus. Jadi ini walaupun yang dimakan Agus ini apa namanya itu bakso balung ya? Aku juga dapat balung, Gus. Itu murah meriah tadi. Berapa katanya tadi? Itu 10.000. 10.000 udah dapat kayak gitu ya. Coba absen yuk. Absen, Gus. Ada balung. Bakso tanggung. Bakso kecil. Pangsit. Ya, itulah pokoknya lontong. Ya. Lontong. Tapi enggak tahu lontongnya include 10.000 apa enggak ya? Nanti kita tanya. Nah, Yesus. Terus kalau yang ini. Nah, ini. Kalian tak kasih tahu nih cara menikmati sumsum yang istimewa. Ini kuah yang kita masukin ya? Dulu. Ya, ini sumsum babi. Kita naik dari atas ya. Shred. Ini kuah yang kita masukin dulu, terus kita seruput deh sama sumsumnya di dalam nih. Wah, tadi aku udah dapet ngenyot gitu, enak banget. Istimewir.
Wih, mupeng, Agus mupeng. Agus mupeng. Mupeng gila. Mau, Gus. Wow. Nanti kita pesenin lagi ya. Iya. Tapi kalau aku sih malah aku malah gagal fokus sama yang ini, yang ada isiannya ini. Yang besar itu. Ya, cepat tes. Kita beli ya. Nah, ini sebelum di skip sama netizen. Aku apal sama netizen ini. Biasanya yang seneng ngekip-ngekip ini biar enggak anu, biar tangannya enggak kedulan ngekip. Nah, tapi kita jangan tes ya. Skip dulu, ini bakso fenomenal loh. Wow. Ini bakso beranaknya. Berapa ada anaknya? Telur puyuh, anaknya 2 kembar. Anaknya kembar siam. Siam. Jadi ini ya. Terus telurnya. Ini yang namanya bakso balung beranak yang lagi viral di Bali ya. Enggak salah ya. Orang kayak gini ya. Seret. Ada baksonya istimewir, murah. Berapa tadi harganya? Yang poin kisaran harganya dari 7.000 sampai 15.000. Nah, ini loh. Enggak usah susah-susah, wong di sini ada menunya kok dari tadi. Bingung aku nanya-nanya. Nah, ini tak zoom nih. Ini pokoknya harganya ya, wis. Biar aku enggak capek-capek nulis harga-harganya, wis kamu lihat sendiri aja lah pokoknya ini ya. Tetelannya juga. Oh iya. Ini tetelan katanya ekstra. Ekstra tetelan 5.000 dapatnya segini. Wow. Mantap, coba. Mantap jiwa, Gus. Jangan. Ini bakso kayaknya auto viral nih. Iya. Bung, belinya aja bilang baru buka 1 minggu udah banyak pelanggannya. Seret. Tetelannya aku kasih rating 10. Wih, 10. Tetelannya tok ya, baru tetelannya ya. Kayaknya ini tetelan dibedain sama nasi ini udah begini ya. Nah, cepat-cepat tes. Pokoknya cara menikmati balung yang istimewir di pinggir sawah ya. Dipraktekkan hari ini ya, Hari ini. Kita makannya itu ordernya nih ini bakso sumsum. Agus makannya bakso balung. Yeah. Terus ini kita pesan lagi satu itu bakso beranak plus sama tetelan. Tapi di sini mereka juga punya bakso mercon. Wih, ya mana merconnya? Ada di situ, kita nggak order hari ini. Oh iya. Daripada nanti nggak bisa ngabisin, nggak boleh pulang nanti kata belinya kalau nggak habis. Iya. Wow. Yeah. Jadi kalau dibelah itu bakso merconnya dibelah itu di dalamnya ada bumbu mercon yang kiranya mungkin bisa meledak. Iya. Nah, ini tak meledak. Oh iya, di TikTok tadi kan ada. Ah, ini baksonya pokoknya yang silang-silangan ini, ada silang-silangannya nih ya. Wow. Sekarang masih gagal fokus sama ini bakso. Kita cobain dulu. Iya. Tadi tahu nggak dari kuah, kalau kita makan bakso itu yang pertama kita harus coba adalah kuahnya, kita harus tahu kuahnya dulu. Shrek, kaldunya menang nggak? Banget. Kaldunya. Jadi tahu nggak di sini juga tadi aku lihat depan belinya bawang gorengnya, benar-benar bawang yang digoreng, no tepung. Biasanya kalau kita beli bakso itu bawang gorengnya dikasih tepung ya Gus ya, biar banyak. Iya. Crunchy gitu. Ini bawang asli ya? Iya. Goreng. Jadi aroma tekstur kaldunya, rasanya, rasa ya? Kaldunya ketambah sama bawang goreng asli ini gila. Shit. Yang kedua yang kita rasain kalau nyari bakso itu adalah pentolnya. Oh iya, pentolnya ya. Rek. Shit, ya Pak. Nah, tepung. Tekstur bakso yang begini. Jadi kenyalnya pas, dia enggak lembek, dia enggak katos. Jadi pas ya. Solidnya pas ya. Ini juga dagingnya kerasa banget ya di pentolnya, masih ada daging, bukannya cuma tepung aja nih, dagingnya ada di pentolnya juga. Serem. Gus, pentolmu gimana Gus, yang gede-gede itu Gus? Itu kan pentol kecil-kecil. Oh, dagingnya dulu. Daging. Balungnya ya? Balungnya. Wih. Tau gak aku pengen makannya kayak gimana? Gimana? Oh iya, si. Pakai TikTok dulu deh, Yuk, shred. Tenang Gus, gak ada Agus ini. Oh. Buat Agus. Ini ya. Ini yang namanya surganya bakso balung murah di pinggir sawah ya. Nah, jadi balung yang segede gini cuma berapa tadi namanya? 15.000 aja. Nah. Shred. 15.000 tapi udah bisa dapet view yang istimewa kayak gini. Dan bakso yang super. Nah. Jadi enggak rugi Gus ya. Enggak rugi ya. Jauh-jauh dari desa
ke desa Gus ya. Nah, cuma demi ini, demi nyari bakso Balung yang view-nya istimewa kayak gini. Ya. Ini udah tak tambahin sambel, rasanya tambah lagi istimewa. Udah kaldunya mantap. Tambahin sambelnya yang nih. Gila. Juara. Ini tadi yang anak-anaknya ini udah dihabisin Agus, Rek. Anakku sananya, Gus. Udah di perutku. Oh, udah di perut ya. Ya wis lah, enggak apa-apa lah. Anaknya masuk perut lagi. Yang penting kalau kamu pengin nyobain, pengin ngerasain sensasi makan bakso di pinggir sawah kayak gini. Nah, ya langsung datang aja ke sini. Aku yakin bakso ini auto viral. Iya, pastinya. Gila, udah murah, jalan, view-nya enak banget. Ini baru buka 1 minggu tapi dari tadi enggak berhenti-berhenti orang beli ya. Nih, balung-balung. Oh ya. Oh, balung. Gus, ya, makan langsung rating. Nah, okay. Makan langsung rating. Siap. Shred. Nyangkut. Nah, ya, apa ratingnya berapa, Gus? 13,5. Wih, 13,5 ya. Jadi ya, wis kalau ini Agus include lu ya 13,5. Wis semuanya pokoknya ya. Ya. Kalau Agus bilang 13,5 ya berarti wis istimewa, wis. Oh, ini enak. Kalian yang penasaran, kalian bisa lihat di Google Map udah ada katanya di bakso Balung Slingsing, ada di pokoknya di sebelumnya di jalan, jalan Raya Munggu Kapal, sebelumnya Babi Guling Bu Suci Slingsing, utaranya Warung Babi Guling Bu Suci. Pokoknya kayak gitu ya. Thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus kuliner better.